Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Magic 5 Indosiar yang tayang hari ini 23 Mei 2023 episode 64. Sepertinya lagi-lagi akan ada momen romantis antara Rasya dan juga Naura di tengah-tengah mereka melakukan bakti sosial di sebuah desa. Dan lagi-lagi kali ini momen romantis mereka diselingi dengan lampion yang mereka terbangkan di sebuah danau. Wah, kali ini kita bakalan menunggu momen di mana Rasya dan juga Naura memainkan lampion bersama-sama. Dan terlihat kali ini Rasya benar-benar senang karena pada akhirnya bisa sedekat itu dengan Naura. Walaupun hingga detik ini Naura benar-benar belum peka dengan perasaan yang dimiliki Rasya kepada Naura. Namun selalu berada di samping Naura itu juga sudah membuat Rasya benar-benar senang, bahagia karena bisa bersama dengan orang yang dicintainya itu. Sementara itu, Naura pun semakin nyaman di samping Rasya, walaupun hingga detik ini Naura masih menganggap Rasya hanya saudaranya saja. Namun yang kita harapkan, perlahan-lahan mereka akan tahu perasaan mereka masing-masing akan seperti apa. Wah, kita akan benar-benar tahu ya guys bagaimanakah kebaperan yang akan disuguhkan oleh Rasya dan juga Naura di episode malam hari ini. Pastinya kita akan menunggu ya guys akan seperti apa kebersamaan Rasya dan juga Naura. Makanya jangan lupa untuk saksikan terus sinetron Magic 5 Indosiar setiap hari pukul 17.30 tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.